Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Ben Tanian di Toko Helm Gunung Mas Indah, sediasa NHK Helm yang sang juara. Kali ini saya benar-benar punya pengalaman baru ya. Ini adalah helm NHK GP Prime yang glossy black pertama kali saya pegang dan pertama kali saya coba. Dan ini kemudian saya ganti dengan kaca iridium silver, flat visor, asli original dari NHK dan sudah dipasang dengan pinlock 70S dan saya coba. Hasilnya gila, enak banget. Rasa-rasanya saya pingin pakai aja nih helm. Gak mau jual, kan dapat satu. Nanti teman-teman yang mau nanti bisa request aja di nomor WA saya di 0852-592-74x5 ya, bisa hubungi saya di situ. Kali ini kayaknya saya mau pakai pribadi. Saya cuma berbagi pengalaman bahwa helm ini sangat enak dan nyaman sekali. Waktu saya coba pakai motor Honda CBR saya 250RR yang dekal Kabuki. Dan akhirnya saya coba, wah enak. Memang dari segi dimensi dia besar, tapi pada saat dipakai, wah, visual tampilannya nggak ada yang bisa lawan. Saya jujur nggak ada yang bisa lawan. Memang kalau dari dimensi kelihatan looknya besar, tapi pada pakainya nyamannya itu beda. Dia enak sekali. Looknya tuh, visornya tuh, wah luas. Apalagi siang-siang panas kayak gini. Saya pakai yang chrome silver gini enak banget, apalagi ini ditunjang dengan pinlock 70S original Netherlands ya. Jadi ini kebetulan saya pakai ukuran yang L ya, dan ini betul-betul pas dengan body protector saya yang hitam Fox ya. Dan kemudian yang helm hitam ini jadi 100% pusat perhatian. Tadi saya lewat, saya bikin video, teman saya Eric ya, ini waktu saya keluar semua nonton, pikir saya mau kayak orang stone di jalan, padahal cuma bikin video editan untuk promosiin helm NHK GP Prime. Oke, itu aja teman-teman, saya berbagi waktu saya pakai, enak sekali, nyaman yang saya rasakan, nggak ada kendala pakai ini helm, rasa nyamannya cool banget, enak, pokoknya enteng di bawahnya, tidak bikin stres, walaupun dimensinya agak besar, tapi waktu di bawah pakai mantap habis, enak sekali, nyaman. Dan saya tetap recommended GP Prime ini dengan teknologi yang cukup bagus, sponnya enak dan ada duduk intercom di dalam. Wah, rasanya ini helm dengan harga 1,000-an ini worth it buat teman-teman. Apalagi udah ditambah yang kaca lagi, ada tambahan biaya otomatis. Nah, dan ini wah tambah nyaman, gila. Oke, itu aja teman-teman, video singkat saya, nggak usah banyak-banyak hari ini karena memang udah lama nggak bikin video. Maaf, lagi banyak pikiran. Tapi harus dibuang karena pikiran yang jelek negatif itu sampah kepala kita. Buang aja. Nah, jadi harus semangat tetap. Bikin konten, bikin video, tetap semangat. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe video saya. Komen yang positif, lihat jari-jari Anda. Dan juga jangan lupa subscribe ya. Dan juga tekan tombol jempol dan tekan tombol lonceng di bawah notification yang tanda lonceng untuk ikuti terus perkembangan YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. See you in the next video. Bye-bye.